Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darsono, Kepala Desa Amblabur periode 2019-2024. Sejarah singkat Desa Amblabur. Desa Amblabur mulai diresmikan pada tanggal 10 Februari tahun 2012. Asal mula Desa Amblabur dulunya merupakan desa tertua di Kecamatan Sungai Selat. Dibuktikan dengan adanya permukiman sejak tahun 1819 dan diperkuat dengan penemuan peta dusun Amblabur 1823. Nama desa tersebut diambil dari nama kayu yang banyak terdapat di desa ini, yaitu kayu melabun. Slogan Desa Melabun yaitu berjunjung, bermartabat, jujur, menuju keunggulan. Jumlah penduduk Desa Melabun yaitu sebanyak 895 jiwa, terdiri dari jumlah laki-laki 495 jiwa, perempuan 400 jiwa. Desa Melabun terdiri dari satu kelurahan. Mata pencaharian penduduk Desa Melabun mayoritas bertani dan berkebun. Perangkat Desa Melabun berjumlah 9 orang terdiri dari sekretariat desa, 3 kasi, 3 kaur, dan 2 kepala dusun. Desa Melabun memiliki luas wilayah 2.800 hektar dengan batas wilayah sebelah timur dengan Desa Sarang Mandi, sebelah selatan dengan Desa Sungai Selan Atas, sebelah barat dengan Kelurahan Sungai Selan, dan sebelah utara dengan Desa Ramadan. Lembaga yang ada di Desa Melabun terdiri dari BPD, RPM, PKK, Karang Taruna, BUMDES, Forum Anak, dan Big R. Prestasi Desa Melabun adalah juara 2 gotong royong tingkat provinsi dan kepala desa terbaik versi BPMPD pada tahun 2014. Potensi yang ada di Desa Melabun antara lain di bidang perkebunan, ada perkebunan lada, perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan karet. Bidang holikultural seperti cabai dan bawang dan lain-lain. Untuk bidang budidaya, ada budidaya ikan tawar dan ternak sapi. Nama Bibi Samsuri. Bibi di sini pekerjaan muat kue, sehari-hari muat kue. Punya usaha kue di sini. Menjual ke Kerita, Ramadan, Serang Mandi. Ini kue. Nama Sampukis Mantap. Dana desa di tahun 2018 digunakan untuk pembangunan sarana olahraga yaitu tribun, berikut dengan pagar lapangan bola. Bidang pemberdayaan yaitu kelompok budidaya ikan tawar dan kelompok ternak sapi. Salam pedesaan, nama saya Antoni, salah satu dari anggota kelompok budidaya ikan air tawar dengan jenis ikan nila. Tambak ini dibuat pada tahun 2018. Namun perencanaan kami yaitu dari tahun 2017 dengan memasukkan rencana kepada kerja rencana kami dalam musyawarah dusun. Untuk kelompok kami itu yang kita tempati sekarang ini ada 4 ya. Kemudian ada lagi kelompok-kelompok yang lain, itu dua kelompok, satu kelompok tambak lagi yang dengan 2 kolam. Kemudian ada satu lagi kerambah, dalam bentuk kerambah, yaitu 2 kerambah. Alhamdulillah
untuk pertama kali kami panen itu sangat menggiurkan sekali, artinya dalam istilah menghasilkan, ya, menghasilkan. Dan sekarang kami sudah bisa mandiri, dalam arti kata kami sudah bisa membeli bibit dan pakan sendiri. Dan kemudian tambak ini yang pertama kali, dan insya Allah akan diikuti ataupun akan menjadi contoh bagi kawan-kawan yang lain yang ada di Desa Mlabun. Saya adalah ketua kelompok sapi Jurung Perintis. Yang sapi ini berasal dari anggaran desa tahun 2018. Yang sampai sekarang, alhamdulillah sampai 1 tahun sudah ada hasil, sudah beranak 2. Perkenalkan, nama saya Juprianda. Saya pemilik kebun di sini. Kebun di sini telah panen sekitar 2 ton. Kalau habis panen di sini, biasanya kalau di Desa Mlabun ini ada tengkulak yang datang ke sini, dan sebagian dibawa ke kampung untuk dijual di Desa Mlabun. Kualitas terong di Desa Mlabun ini lebih bagus dan lebih besar, dan kualitas jual pun tinggi. Ya, harapan untuk masyarakat tentunya kita mari ke depan selalu bersatu untuk membangun desa kita ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baiklah, terima kasih. Demikian tadi sekilas profil Desa Mlabun. Saya atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.